Oke guys, selamat datang di channelnya Argus Sembiring. Nah, pada hari ini aku mereview ya teman-teman, mereview pendapatan dari Fedi Aldiano guys. Ya kemarin sempat apa ya dikabarkan itu sakit ya teman-teman. Ya kita doakan dari sini supaya Fedi Aldiano itu sembuh dari sakitnya, tidak kambuh lagi ya. Itu maksudnya tidak kambuh lagi dari penyakit yang sebelumnya teman-teman. Ya terus semangat berkarya, dan mungkin ini ada salah satu apa ya video terbaru dari channelnya Fedi Aldiano guys. Oke, kita menuju ke apa ya, menuju ke YouTube sebelum kita melihat berapa sih penghasilan dari Fedi Aldiano dari channel YouTube-nya menurut sosial ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut nonton video nih, ayo dong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya guys, supaya setiap aku upload video kamu semua nggak ketinggalan video-video menarik dari aku. Oke, kita menuju ke YouTube teman-teman. Oke, kita klik di sini Fedi ya, Fedi. Oke, Fedi Aldiano. Oke, ini adalah salah satu penyanyi ya kan guys. Nah, dia juga sebagai apa ya, juri di The Voice Indonesia di channel TV Indo apa ya, JTV guys. Oke, kita langsung aja klik di sini. Lalu kita klik video. Oke, baru-baru ini video ini telah upload video ya teman-teman. Judulnya itu adalah Bertahan Lewati Senja, official lirik video. Nah, ini yang aku bilang tadi, video video klip terbaru nyanyian dari Fedi Aldiano ini sepertinya curahan hati dari Fedi ya teman-teman. Karena aku sih belum nonton videonya yang ini, aku nggak mungkin nonton sekarang karena nanti kena copyright. Abis ini aku langsung nonton ya teman-teman. Oke, buat kamu juga yang mau nonton silahkan aja. Ada juga di sini 5 hari yang lalu tepatnya di yang nonton itu sebanyak 513.000. Ada juga di sini reaksi mereka yang sudah bertahan lewat senja guys. Oke, berarti ini apa ya, menceritakan tentang penyakitnya ya sepertinya. Nah, itu di sini hidup dengan satu ginjal. Satu minggu yang lalu viewsnya sebanyak 51.000 orang yang nonton ya. Ya di sini kita hanya bisa mendoakan nih teman-teman supaya Fedi Aldiano ini tidak kambuh lagi dari sakitnya dan berjuang dengan keadaan sekarang. Ya kalau kita support, kita doakan, pasti Fedi ini semangat terus ya guys. Ya apalagi sekarang baru keluar album terbarunya ya. Kita luar biasa juga ini pengorbanannya. Nah, di sini masih banyak lagi video-video menarik dari Fedi ini. Nah, di sini kita akan melihat ya video paling populer, video yang paling banyak ditonton di channelnya Fedi Aldiano ini yang mana ya. Oke, caranya seperti biasa, klik urutan lalu klik yang terpopuler. Oke, video terpopuler channelnya Fedi Aldiano adalah Fedi Aldiano status palsu. Ini sepertinya apa ya, video apa ya, apa bilang, video klip ya sepertinya 10 bulan yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu viewsnya sebanyak 5,6 juta. Ada juga di sini Fedi Aldiano nuansa bening, 11 tahun yang lalu viewsnya sebanyak 5 juta. Oh, memang dari dulu ini video-video klipnya ya teman-teman. Nah, di sini keseruan-keseruan banyak juga. Ya penasaran langsung cek videonya dari Fedi ini ya. Fedi Aldiano. Oke, kita juga akan lihat ya video terlama dari Fedi Aldiano nih. Kita klik urutan lalu paling terlama. Video terlama dari Fedi Aldiano itu adalah Make It Main cover Fedi Aldiano dan Star Stadia Varian. Oke, itu 11 tahun yang lalu ternyata viewsnya sebanyak 185.000 orang yang nonton. Nah, juga di sini Fedi Aldiano nuansa bening, dan dari situlah dia terkenal sebagai penyanyi ya teman-teman, sudah mulai merambah ke industri penyanyi guys. Luar biasa si Fedi Aldiano.
Oke, nah di sini kita langsung aja menuju ke social band lagi. Kita akan melihat berapa penghasilannya dari YouTube menurut social band, teman-teman. Nah, di sini video ini upload video itu sebanyak 123 video ya, dengan subscriber itu 137.000 subscriber. Berarti otomatis sudah dapat silver play button ya, teman-teman. Ya, luar biasa. Silver play button udah di tangan ya. Kita support juga ya supaya tembus 1 juta subscriber. Nah, total keseluruhan video yang tidak total keseluruhan views yang ada di channel Vidi Aldiano itu mencapai 36.841.728 dengan country itu Indonesia. Dan tipe channelnya itu adalah musik ya. Ya, otomatis musik karena di sini video-videonya kebanyakan sih bukan cover-cover lagu ya. Video-video klip dari Vidi Aldiano ini. Nah, di sini country tadi udah ya. Di sini telah upload video sejak tahun 2016, tepatnya pada tanggal 24 September. Oke, kita turun ke bawah lagi. Nah, dari total grade yang Vidi Aldiano dapat, dia mendapatkan nilai B dari total grade-nya, dan di Social Blade Ranking Vidi Aldiano ini ada di posisi ke 199.984, dan di tingkat subscriber di seluruh dunia Vidi ini ada di posisi ke 129.836. Di tingkat video views ranking ternyata Vidi ini menempati posisi ke 108.224. Nah, di Indonesia sendiri Vidi Aldiano ini menempati posisi ke 3.956 dengan subscriber 137.000 ya guys. Nah, di tingkat musik juga Vidi ini menempati posisi ke 19.877. Oke, kita akan turun lagi satu tingkat melihat pendapatan dari Vidi Aldiano menurut social media, teman-teman. Nah, buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Oke, kita hitung ya, 3, 2, 1. Oke guys, inilah pendapatan dari Vidi Aldiano menurut social bet. Ini masih perkiraannya. Nah, kira-kira setiap bulan itu ternyata Vidi itu mampu mendapatkan sekitar 269 US dollar sampai dengan 4.300 US dollar per bulannya, dan per tahunnya itu sekitar 3.200 US dollar sampai dengan 51.600 US dollar per tahunnya yang mampu Vidi Aldiano dapat dari channel YouTube-nya. Nah, di sini kan masih berbentuk dolar ya, teman-teman. Kita menuju ke kalkulator, tapi sebelum itu kita akan lihat di sini. Di sini bisa kita lihat bersama-sama, Vidi ini setiap bulan tuh mampu mendapatkan sekitar 3.000 orang yang subscribe ke channel dia. Ya, itu sedikit menurun sekitar 25%. Dan di sini di sini ternyata meningkat ya, teman-teman. Di sini setiap bulan tuh mampu mendapatkan orang yang nonton itu sebanyak 1.760.000 orang yang nonton ke channel dia, dan peningkatannya itu sebanyak 47,3%. Oke, kita langsung menuju ke kalkulator. Oke, di sini bisa kita lihat dia mendapatkan sekitar 639 ya, teman-teman. Salah itu 269 US dollar per bulannya yang mampu Vidi dapat. Kita akan kalikan ke 14.000 dan hasilnya itu sekitar 3.766.000 rupiah per bulannya yang mampu Vidi dapat dari channel YouTube-nya menurut Social Blade, teman-teman. Nah, ini masih perkiraan ya, teman-teman. Jangan salah persepsi, karena kalau perkiraan itu bisa kurang dan bisa lebih guys. Jadi ini perkiraan, jadi kalau yang aslinya itu sih hanya konten kreator atau yang punya channel yang tahu berapa penghasilan aslinya gitu. Oke, ini baru per bulan. Per tahun itu mampu mendapatkan sekitar 3.200 US dollar. Kita kan kalikan ke 14.000 dan hasilnya itu sekitar 44.800.000 rupiah per tahunnya yang mampu Vidi Aldiano dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blade, teman-teman. Nah,
Di sini aku berterima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis dan sudah support channelnya aku dan support channelnya Vidi Aldiano. Sama-sama kita doakan semoga Vidi ini selalu berkarya dan tetap sehat selalu. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel ini dan mohon maaf ya kalau ada salah kata di dalam video ini maupun di dalam video-video aku yang pernah aku upload di channelnya Argo Semiring. Aku Argo Semiring, salam YouTuber dan terima kasih.